Di sana ada Ridho menguasai bola masih di bawah pemain
akan lanjut pada area. Baik sekali, ada mengontrol bola kembali kepada Alim. Masih Alim menguasai bola kali ini kepada Bukin. Menggunakan 1-2 Alim dan Bukin kali ini berikan coba kepada Jena. Masih Jena menguasai dengan kembali sama dia. Dia lakukan kembali namun berhasil dikeluarkan saja dalam keluar oleh pemain belakang Bokam FC. Sayang sekali tiang peluang yang baik tadi belum berhasil cukup bawang dari Bokam FC. Sudah dilakukan di sana dan area Cina, namun pelanggaran nampaknya wasit menunjuk pelanggaran untuk Persib FC kali ini akan dilakukan oleh channel pengambilan tangan tanggal ini channel akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, sayang sekali hampir-hampir saja nomor 33 salah intercept, hampir masuk ke gawang sendiri. Menghasilkan sepak pojok kali ini kembali Jena akan melakukan tendangan sepak pojok jauh ke depan. Baik sekali di sana Rido, heading Rido masih melamun tinggi di atas mistar gawang, belum merubah kedudukan, masih unggul Persib FC atas tamunya Bokam FC 1-0 yang dicetak oleh Farham. Logik saja kali ini membuat unggul 45 sudah dalam 15 menitnya sudah di lapangan setengah, namun berhasil diambil oleh Rama. Dua pemain saling berjatuhan kali ini, lemparan ke dalam untuk Bokam FC. Baik sekali mencoba melawan serangan, lolos kembali, namun di sana masih ada Bayu yang heading bola. Kali ini nomor 77 dibayangi oleh Tian, namun bola lebih jauh keluar. Lemparan ke dalam kali ini untuk Persib FC. Rama berikan kepada Kukun. Kukun mencoba melewati, namun bola keluar. Kali ini lemparan ke dalam untuk Bokam FC. Apa mau pertandingan ya sih? Enggak. Dibayangi oleh saudara Bukun, masih berhasil kembali saudara Bukun merebut bola, berikan kepada Arya. Arya mencoba mengontrol namun berhasil kembali direbut backfield yang baik dari pemain Bokam FC. Namun kali ini bola kembali dikuasai Bokam FC, masih mengutak atik. Sayang sekali berhasil dihalau oleh Alim. Kali ini Eda Jumoto pemain keturunan ya, Jenal mencoba mengejar bola daerah yang diberikan oleh Hebar Jumato, namun bola terlalu kencang. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Bokam FC. Terjadi pergantian pemain kali ini. Ya, pergantian pemain dari Bokam FC. Salah lemparan nampaknya nomor 55 masuk menggantikan saudara Irham nomor 15. Area kali ini berikan pada Hebar, namun bola direbut oleh pemain belakang Bokam FC. Dibiarkan saja keluar, lemparan ke dalam kembali oleh Adil. Kali ini dikeluarkan saja oleh nomor 26, namun di sana masih ada Rido. Berikan kepada Lutfi, jatuh sayang sekali Lutfi kali ini. Bahkan Dejo mencoba melawan serangan, bukan namun berhasil disep oleh Rido. Ya, wasit memberikan tolongan pada Lutfi yang nampaknya kesakitan. Bola bangkai nampaknya sudah dilakukan pendek saja kali ini. Kubur masih kubur mencoba berbuang bola ke depan, namun ulang pada penjaga gawang dari Bokam FC. Kali ini perebutan kembali terjadi di lini tengah nomor 55. Baik sekali
kaya nomor punggung sandaran. Namun kali ini bola menguasai kembali, masih nomor punggung 90 melewati, namun berhasil diintercept. Kali ini baik sekali, namun di sana ada saudara Bayu juga kali yang menghalau bola. Kali ini bola namun terpantauan berhasil ditangkap oleh Isan Castelo. Baik sekali saudara Isan Castelo menjaga gawang dari Persis FC. Lari ke depan, di sana ada channel maksudnya. Kali ini ada yang merebut, namun terjadi benturan dan pelanggaran rupanya. Masih dalam membayangi pemain Bokam FC. Masih kali ini channel lagi-lagi dirusuk kembali. Pelanggaran nampaknya pergantian pemain nampaknya dari Persis FC. Saudara Ari nampaknya, saudara Arwa akan digantikan oleh, ya nampaknya belum. Kali ini bola sudah dilakukan lebar, nomor 70 menguasai, dibayangi oleh Dian. Berikan kepada Alif, masih Alif menghubung bola, berikan kepada Rama di kanan, masih Rama terjatuh. Digantikan oleh nomor punggung 11 ini, wasit memberikan kartu kuning untuk pemain Bokam FC akan melanggar, dianggap terlalu keras. Alif kali ini mencoba melanggar dengan bebas, disambut bola ini, namun bolanya tidak terarah ke gawang. Gol tersisa untuk Bokam FC. Kali ini nomor 20 kerjasama yang baik dari para pemain Bokam Junior, jatuh
Pelanggaran wasit menurut salah seorang dari pemain Persib melakukan pelanggaran nomor 76 nampaknya akan mengambil tendangan keras 90 namun masih ada alat di sana bukan senar berikan kepada ibu maksudnya ini saja alat main dari belakang Messi tentunya di pelanggaran kali ini kedua kesebelasan nampaknya bermain sangat cepat sehingga terjadi penggunaan kepada yang dianggap wasit pelanggaran kali ini berikan kepada hadap rumah pokok masih edar berikan kepada Rama masker yang sekali dari Buka Mesti lemparan ke dalam kali ini untuk Persib PP kembali Rama berikan kepada Pian masih Pian lempar ke depan namun pencet gawang dari Buka Mesti baik sekali mengantisipasi tendangan dari Pian tendangan kiper saja sudah dilakukan melambung jauh ke depan kali ini jadi perebutan di lini tengah nomor punggung 50 mencoba mengumbari mendekati gawang belum merubah kedudukan masih 1-0 golkit saja kali ini sudah dilakukan oleh saudara Rido jauh ke depan namun tidak ada rekannya di sana dibiarkan saja oleh pemain belakang nomor 15 dari Kota Mati sudah dilakukan tendangan kiper kali ini jauh ke depan terjadi perebutan kali ini Bayu baik sekali berikan kepada Kukul pada Bayu namun dua pemain dari Persib mengaduk satu orang dari pemain Buka Mece dianggap pelanggaran kali ini untuk Buka Mece nomor 45 nampaknya akan mengambil tendangan siap-siap mengambil ancang-ancang kali ini nomor 45 akan diberikan kepada Arya Atokas langsung nampaknya dibiarkan saja oleh penjaga gawang dari Persib FC Isar Castelo tendangan bebas yang kurang sempurna yang tidak terarah kali ini hanya menghasilkan goal kick saja sudah dilakukan pendek saja Isar Castelo kepada Rido dan saja ke depan mencari rekan di sana ada ini berhasil masuk penjaga gawang dari Bogam itu sangat sigap mengantisipasi datangnya bola kali ini tendangan bebas sudah dilakukan kembali lagi bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Persib FC Isar Castelo yang bermain-main sedikit nampaknya sudah dilakukan tendangan ke depan di sana ada header Jumbo baik sekali itu dua saja namun masih ada Rama berhasil dibuang kali ini ada Jena berikan kepada header maksudnya lagi bola buang saja ke depan hukum menguasai bola kali ini baik sekali hukum namun berhasil direbut kali ini nomor 50 berlari cepat sekali mengantisipasi namun sayang sekali dibuang kembali bola oleh kali ini mencoba terjatuh dan lemparan ke dalam saja ya pergantian pemain kembali nanti tujuh masih melewati satu dua pemain namun berhasil direbut oleh nomor 23 di sana masih ada Alif menyisip dari sisi kiri masih terjadi perebutan di sisi kiri nomor 29 melewati saudara Bayu dibuang saja oleh Rico wasit pergantian pemain saudara Bayu keluar digantikan oleh nomor 7 Farham
yang mencetak gol babak pertama dari pemain Persib ini. Gol kecil cabai rawit. Gandiano, Dukerano, Dukerano.
Sudah dilakukan pada channel nampaknya. Jadi kembali perebutan, dibiarkan bola keluar. Oh,
Ali kembali menguasai bola. Mencari saja Sudirman.